courtesy, but we try. Minister to ours, days to yours, then gone. But when all else has been forgotten, still our song lives on. Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai satu lagu, tapi sebagian, karena kalau semuanya nanti jadi panjang banget. Judulnya adalah How Does a Moment Last Forever. Ini dari salah satu film Disney, Beauty and the Beast. Jadi salah satu OST, original soundtrack. Sekarang kita coba baca dulu. Lagi-lagi ada British English, ada American English. Biasanya kalau A yang British lebih ke A, yang American lebih ke AE atau kadang jadi E juga gitu ya. Kalau E yang ada curug di atasnya, bahasa Sunda itu curug, dibacanya E besok. E yang gak ada curug di atasnya dibaca sebagai E dengan kata kemarin ya. Terjemahannya ada di bawah masing-masing. How does a moment last forever? Ini ada yang last, ada yang last, ada yang last. How can a story never die? Jangan lupa di bahasa Inggris R-nya cadel, R antara R dan L. Sebagai contoh, nama saya Ira, tapi orang asing suka bilangnya atau panggil saya Ira. It is love. Kalau American, kalau British, love. Love. We must hold onto. Onto. Bisa onto, bisa onto. Untuk, untuk. Never easy, but we try. Minutes turn to hours, days to years. Ini ada A-nya kecil, jadi udah E, ada A kedengeran dikit. Years. Then gone. Ada yang OE, ada yang AE. Sama ini juga ada yang O, ada yang AE, ada yang OE. Onto, onto, onto. But when all else has been forgotten, still our song lives on. How does a moment last forever? How can a story never die? It is love we must hold on to. Never easy, but we try. Days to